Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Pemirsa Revolusi TV Channel dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Dan bersama saya Zi Arifin, inilah berita selengkapnya. Di Puskesmas Ciasem Kabupaten Subang, vaksinasi menyasar ibu-ibu hamil. Mereka diwajibkan ikut vaksinasi agar terhindar dari virus corona. Dalam vaksinasi ibu hamil, jenis vaksin yang digunakan vaksin CoronaVac. Dalam vaksinasi ini ibu hamil peserta vaksin dilakukan tes kesehatan, karena dalam vaksinasi ibu hamil ditentukan kriteria khusus, selain harus dinyatakan sehat juga ditentukan usia kehamilan. Ibu hamil baru bisa divaksin jika usia kandungan kehamilan 13 minggu sampai 33 minggu. Sebanyak 167 dosis vaksin disiapkan dalam vaksinasi ibu hamil ini. Dalam rangka pelayanan untuk divaksinasi ibu hamil dengan sasaran vaksinasi ibu hamil itu sasarannya ada 167 dosis. Ini menggunakan vaksin CoronaVac khusus untuk ibu hamil. Karena emang vaksin ibu hamil itu emang rentan ya terpapar virus COVID, jadi disediakan juga untuk ibu hamil untuk vaksinasi. Di usia kandungan untuk ibu hamil 13 minggu sampai 33 minggu. Dengan digelarnya vaksinasi ibu hamil bertujuan agar ibu hamil rentan terpapar COVID-19, bisa terhindar dari penularan virus COVID-19, sehingga ibu hamil yang telah divaksinasi bisa melahirkan bayi yang sehat. Meski telah divaksin, ibu hamil diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Agus Hidayat, Revolusi TV, Subang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zi Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam Indonesia.